bersama-sama kita mulakan pagi yang mulia ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وملكه وعظيم سلطانه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والارض بنور شمسك ابدا ابدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini saya dihubungi oleh tuan-tuan saya semalam untuk berganti ta'lif. Ta'lif ada pun jadi katanya semalam ta'lif dah ganti. Siapa yang tak dapat datang juga, alhamdulillah saya pun kebetulan ada di sini hari ini. InsyaAllah dapat kita mengambil manfaat daripada satu hadis insyaAllah pada pagi ini, bersama-sama menjadi panduan kita. Semoga ianya lebih mendalam lagi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita kasihi, Nabi yang menjadi panduan hidup kita, dan lebih faham kita kepada agama yang kita anuti ini, agama Islam yang benar. Karena kehidupan kita ini berpandukan kepada Nabi sebut Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti agama lain. Agama lain kadang-kadang mengikut pemikiran padri pendeta masing-masing. Saya 2-3 hari lepas dah berhubung WhatsApp dengan kawan guru sekolah dulu Cina. Dia tunjuk gambar di Kelang sana tu, kami Satuan Buddha melepaskan ikan keli banyak di Sungai Kelang, sumbangan daripada Budis. Katalah Budis Malaysia atau Budis Kelang lah kan. Jadi katanya ekosistem di Sungai Kelang tu semakin baiklah ni, banyak burung-burung yang tak pernah ada sekarang ni dah datang balik sebab makanan banyak ikan keli kan. Kemudian buaya yang tak pernah nampak di Sungai Kelang pun dah nampak buaya sekarang ni. Dengan buaya yang darat tu lah ya. Dia kata gitu. Saya balik-balik sebab dia tulis Budis itu kan. Saya kata biarlah apa nama kebajikan itu bukan sahaja kepada alam sekitar burung dan haiwan, tetapi juga kepada manusia. Seperti mana yang berlaku di kepada masyarakat Rohingya di sana. Dia jawab balik, itu pemikiran orang Budi, orang Buddha di sana. Jadi maknanya bagi kita, saya faham bahawa aliran pemikiran agama-agama lain termasuklah Buddha berbeza. Tidak ada panduan tetap dalam kehidupan mereka. Ikut nafsu, ikut selera. Tetapi bagi kita agama Islam, tidak. Panduan kita ada jelas. Taraktu fikum amray lan tadillu. Kamu tak akan sesat selama-lamanya. Sekiranya kita berpegang dengan Al-Quran hadis. Sayyidina Mu'az bin Jabal ketika nak diutuskan oleh Rasulullah ke Yaman, mengenai bertanya, macam mana kalau tak dapat Quran, tak jumpa hadis? Sayyidina Mu'az kata, aku beritihad dengan pandangan aku. Itu panduan-panduan apa nama kita umat Islam. Sebab itu dalam kita panduan Islam kita ni tetap Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas menjadi panduan kehidupan kita dalam beribadat ataupun di luar daripada ibadat kehidupan seharian kita. Jadi insyaAllah pada pagi ini hadis kita yang ke-25
daripada kita hadis ni. Saya bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm kamasalil ghais al-katsir. Kamasalil ghais al-katsir asaba ardan fa kana minha ta'ifah natiyah qabilat al-ma fa anbatat al-kala wal 'ushb al-katsir. Wa kanat minha ajadib amsakat al-ma fa nafa'a Allahu biha an-nas fa'ana fa'allahu bihannas fa'sharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya ti'anun latum sikuma'an latum bitu kala'an fadhalika masalu manfaquha fi din manfaquha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalik ra'san wa lam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Panjang juga hadis ini tentang perempuan. Maksudnya daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bandingan apa yang Allah utuskan aku membawanya daripada hidayah, petunjuk dan ilmu pengetahuan. Nabi itu diutuskan untuk membawa hidayah, petunjuk dan ilmu pengetahuan. Nabi tak bawa harta, Nabi tak bawa apa nama pangkat, Nabi tak bawa keduniaan. Yang Nabi tunjuk kepada kita ialah hidayah dan ilmu pengetahuan. Adalah sama seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Itu Nabi bandingkan ya, perutusan dia tu untuk membawa petunjuk dengan dan ilmu pengetahuan tu dengan hujan lebat yang menimpa bumi. Maka terdapat sebahagian daripada bumi itu tanah yang subur yang menerima dan menyedut air hujan itu, lalu menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Dan terdapat sebahagian daripadanya tanah-tanah yang keras, hanya menampung air, tidak menyedutnya, tidak menyerapnya. Maka Allah menjadikan dia bermanfaat kepada manusia. Lalu mereka minum dan memberi minum, serta mereka menanam dan menjirus tanaman mereka. Dan terdapat pula sebahagian daripadanya tanah-tanah yang lain, yang keadaannya hanyalah tanah-tanah rata yang keras, yang tidak lekat air dan tidak dapat menumbuhkan rumput-rumput. Demikianlah bandingan orang yang mempunyai pahaman yang teliti dalam hukum-hukum agama Allah, dan bandingan orang yang beroleh manfaat daripada apa yang Allah utuskan aku membawa. Lalu ia mengetahuinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan juga bandingan orang yang tidak hiraukan langsung ilmu yang aku sampaikan, yakni Rasulullah sampaikan, dan tidak mahu pula menerima petunjuk Allah yang aku diutuskan membawanya. Nah, itu maksud hadis tadi. Jadi maknanya apa nama, kita dengan ajaran Nabi ini ada tiga kategori manusia rupanya. Ya. Nah, ini bergantung juga dengan hati. Ya. Nak terima pengajaran ataupun tidak mau menerima pengajaran. Jadi sebab itu dikatakan di sini tajuk kelebihan orang yang mengambil dan memberi manfaat dengan ilmu agama dan orang yang sebaliknya. Itu apa nama dibagi tajuk kepada hadis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok huraian kepada hadis ini, tak banyak pun, cuma dia lebih berfokus kepada hati. Hati ini bukan maksudnya hati yang ada dalam dada kita tu. Hati jantung apa lagi itu tanya Dr. Jaafar lah kan, Jaafar faham lebih arif tentang itulah hati ya. Tetapi hati yang dimaksudkan dalam agama kita ni makna yang kedua, iaitu hati nurani yang dapat membezakan yang benar dan yang salah kan.
yang hak dan yang batil. Batil. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hati kita ni. Hati kita ni ada macam subuh boleh terima pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh pula diajarkan kepada orang lain. Ada yang kadang dia tak faham saja untuk amal diri sendiri. Ada yang kadang-kadang dengar tapi tak faham, tak pun beramal dengan ajaran yang disampaikan. Begitulah apa nama kehidupan kita. Jadi katanya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa jalan pimpinan dan petunjuk serta ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Nah, itu perutusan Rasulullah. Innaka tahdi kan man ahbabta. Jadi Allah itu mengutuskan Nabi itu membawa petunjuk kepada manusia. Selain daripada itu, rahmat kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan? Ada dalam ayat lain Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu semua panduan-panduan kepada kita tentang perutusan Nabi, rahmat, petunjuk dan juga ketinggian kemuliaan akhlak. Apa yang dibawa oleh baginda itu bukan semuanya diterima dan bukan semuanya ditolak. Okay. Bukan semua orang menerima dan bukan semua orang menolaknya. Untuk menjelaskan hal yang demikian, baginda membuat bandingan dengan maksud-maksud ujian. Hati-hati manusia dengan ilmu pengetahuan adalah ibarat bumi dengan air. Yang disebutkan dalam hadis tadi kan. Ada sebahagian daripada bumi yang tanahnya apabila ditimpa hujan, ia menyedutnya dan menumbuhkan tanam-tanaman yang berguna kepada makhluk-makhluk yang hidup. Kita tengoklah macam bumi Malaysia kita ni subur sangat kan. Maknanya bumi kita ni biasa menerima hujan dengan baik. Tumbuh-tumbuhan, tumbuh pokok di kawasan belantara, tumbuh pokok yang ditanam manusia, jadilah padi, jadilah apa nama, jagung, jadilah macam-macam tumbuh-tumbuhan, keladi, pisang dan sebagainya. Jadi itu semua tanah bumi yang subur, yang menerima hujan dan menyerapnya untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga halnya hati manusia. Ada di antaranya yang menerima ilmu dan menghafalnya, serta ia menerima kesan dan pengaruh ilmu itu yang menjadikan dia beramal dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ada juga yang hatinya begitu, kan? Menerima ilmu yang disampaikan, menyerapkan dan akhirnya menyampaikan kepada orang lain. Hati manusia yang sedemikian itu adalah sebaik-baik hati yang berhak dipuji dan dihormati. Itu yang dipujilah kata pengarang. Ada pula sebahagian daripada bumi yang tanahnya apabila ditimpa hujan, ia akan menampung airnya dan memeliharanya dan meresap hilang. Dan dengan itu dapat digunakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Tetapi tanah itu sendiri tidak mendapat manfaat daripadanya dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Nah, ini jenis yang kedua. Ia hanya dapat menampung air untuk faedah makhluk-makhluk yang memerlukannya. Nah, dia tak menyerap tapi menyimpan air. Demikian juga halnya hati manusia. Ada di antaranya yang menerima ilmu pengetahuan dan menghafaznya. Terima, hafaz, ya. Dan dapat pula mengajarkannya kepada orang lain, tetapi ia sendiri tidak mendapat faedah beramal dengannya. Manusia yang hatinya demikian bermakna telah berbuat baik daripada segi menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, tetapi ia telah melakukan perkara yang buruk kerana ia tidak beramal dengannya. Sedang tujuan beroleh ilmu itu ialah untuk beramal menurut tuntutan ilmu berkenaan. Nah, ini satu tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam kehidupan kita ni bukan setakat apa nama menadah kita mendengar kuliah, membaca buku-buku, mendengar ceramah-ceramah dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah
amalan daripada ilmu yang kita faham dan kita dengar tadi. Kalau faham tak tidak beramal, tak guna juga. Kan? Dalam pepatah Arab dia kata al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tak beramal tu macam pokok tak ada buah. Kan? Rendang saja tapi tak boleh dimakan, manfaatkan hasil. Jadi kita jangan jadi dalam kelompok macam tu. Kerana kita umat Islam ni dilihat daripada sudut itu amal kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah perintah kita untuk sama-sama kita bekerja, buat kerja, buat amal. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amal, dihisab amalan kita di akhirat besok. Bukan ditanya berapa banyak ilmu kamu yang ada, tetapi akan ditanya berapa banyak dihitung amalan kita yang kita buat semasa kita di dunia. Jadi itu kita kena bezakan tuan-tuan dan puan-puan dalam kehidupan kita. Kerana ramai kita berdebat hebat kan, tetapi amalan kosong. Umat Islam bukan jenis yang begitu. Umat Islam jenis orang yang berilmu dan beramal. Saya suka tengok motor, logo di banyak sekolah-sekolah kan, dekat jalan tiga kita ni, berilmu, beramal dan berbakti. Itu satu apa nama, moto ataupun tema yang sangat-sangat baik untuk apa nama, panduan kepada bukan saja budak-budak tetapi juga ibu bapa yang mengantar anak-anak ke sana. Berilmu, beramal, berbakti. Kan? Nah, jadi itu mendorong bagi kita untuk memuhasabah diri supaya kita sentiasa beramal dengan ilmu yang kita miliki. Di antaranya ada pula bumi yang tanahnya tidak beroleh faedah daripada air dan tidak dapat menahannya, tidak dapat ditahannya serta tidak dapat menumbuhkan sembarang tanaman. Ada pula jenis bumi yang macam tu, yang barangkali batu pula agaknya kan, bumi yang jenis batu, batu teras. Kalau kita ahli kata batu teras, batu teras mana kan, air turun secara mana pun tak menjerap air langsung, terus mengalir keluar. Demikianlah pula hati manusia, ada di antaranya yang tidak dapat menerima ilmu pengetahuan dan dengan itu tidak dapat beramal dengannya, apalagi nak beramal. Ilmu pun tak mau terima, jauhlah untuk beramal. Karena dalam Islam ni beramal ialah dengan ilmu. Semayang misalnya, macam mana kita nak bersemayang kalau kita tak tahu cara-caranya? Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usolli, semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Macam mana kita nak lihat? Dah 1438 tahun hijrah dah kita berpisah dengan Nabi. Tidak mau tidak mau terpaksa kita merujuk kepada kitab-kitab besar yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama menulis, sahabat-sahabat meriwayatkan kan, kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in terusnya ditulis, dibukukan macam mana sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan. Sampailah kepada kita hari ini seperti mana yang kita laksanakan. Cuma saya pasti kadang-kadang ni kita oleh kerana ada aliran-aliran mazhab ni, kadang-kadang kita beramal tu pun tidak pun mengikut secara khusus mana-mana mazhab. Kadang-kadang kita banyak amal kita ni bukan dengan ilmu lagi, ramai dengan ikut-ikutan. Kita semayang pun ramai ikut-ikutan. Contohnya macam mana? Masa kita contoh masa tahayat, kan? Duduk tahayat kita dalam masa syafi'i ada dua jenis duduk. Satu duduk iftirash, satu duduk tawarruk. Yang duduk atas betis kiri kita tu masa tahayat awal itu satu. Yang kedua yang duduk kita unjurkan apa nama kaki kiri kita tu di bawah betis kanan kita tu duduk tahayat akhir. Itu pada pengajaran semayang dalam mazhab Syafi'i. Kan? Tapi kita bantai dua-dua serupa ya. Kenapa? Kerana kita semayang tu ikut-ikutan. Nah, kalau ikut mazhab Syafi'i betul, yang pertama kena duduk iktiraf, yang kedua duduk secara tawarruk. Bayat akhir.
Dan, nah itu cara duduk yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Nah, tapi banyaklah sekarang ni dalam kehidupan kita banyak terpegang mazhab tanah suci, mazhab sini suci. Contoh macam dalam ibadat haji kan. Awala mastum nisa nak tahu waktu katanya kita bertaklif kepada mazhab lain sekejap karena darurat. Itu darurat dimaafkanlah. Ya. Adapun ada juga pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan boleh ketika tawaf tidak batal wudu, ada pendapat, ada kaul di sana. Begitulah dalam hal-hal lain, zakat umpamanya kalau ikut mazhab Syafi'i, zakat fitrah kena wajib segantang beras makanan asasi penduduk kita di Malaysia ni. Makanan asasi kita Melayu ni beraslah kan, nasi. Mazhab Syafi'i dia kena segantang beras fitrah. Tetapi kita sekarang ni tak ada dah buah. Tak ada ambil buah lagi kan? Tak kan? Dia pakai kilo kupon dia. RM7, RM8 kan? Itu bukan daripada mazhab Syafi'i. Sebab tu dalam lapas niat fitrah tu disebutkan kan? Supaya kita ganti beras fitrah. Tetapi setengah-setengah negeri macam di tempat saya tu ada lagi diamalkan untuk beli buah. Dibawa segantang beras, satu kampik buah kan. Jadi dibeli dulu buah tu, barulah dikeluarkan zakat daripada beras yang dibeli tu. Jadi itu tolak, surung telik banyak kali lah kan. Itu apa nama kita sekarang, dalam keadaan kita sekarang yang tidak sangat mengambil berat tentang pegangan kepada mazhab-mazhab, terutama perkara yang kecil-kecil lah, yang dianggap kecil-kecil gitu. Tapi yang pentingnya kepada kita ialah tuntutan untuk kita beramal. Jangan pula menjadi perbalahan dengan kita akhirnya kata sembahyang kau tak sah, sembahyang kau sah sebagainya pula kan, kerana tidak mengikut panduan-panduan tadi. Ada kawan yang komplain tu imam tak lipat jari dia masa duduk tahiyat tu, jari kaki kanan tu dia lurus begitu aja kan. Ada makmum yang sangat sensitif, dia komplain tak boleh macam tu. Kadang-kadang tu imam tu pun dah senior dah kan, umur dah 66 siri, 7 siri, nak bengkok jari pun payah dah. Bukan dekat bengkok jari, bengkok lutut pun payah kan. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu tu, darurat itu diambil kira lah dalam agama kita. Bukan pakai dipukul rata umum gitu aja. Jadi itu pun kita nak kena hati-hati. Terutamanya orang-orang muda, sihat tegas ni tak ada apa lah. 3 kali lipat pun tak apa. Yang 60 siri, 70 siri ni 2 kali lipat nak bangun tu 3-4 minit pula langkat jalan dan ambil masa. Jadi itu rukhsah yang diberi dalam agama kita. Jadi kita kena ambil kira hal-hal macam ni. Agama Islam ni sangat mengambil berat tentang permasalahan ummah dia. Okey. Kat mana berhenti tadi? Hati manusia yang demikian keadaannya, yang tak dapat terima air tadi ni kan, adalah sejahat-jahat hati dan seburuk-buruknya, kerana ia tidak mempunyai bahagian langsung dalam kebaikan, sama ada ilmu pengetahuan ataupun amal perbuatan. Ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Ini rugi kita. Bahkan ia seperti haiwan, bahkan haiwan pun lebih baik daripadanya, kerana haiwan itu tidak akan mendapat balasan seperti yang akan didapati oleh manusia yang demikian keadaannya. Balasan di akhirat besok, manusia aja yang terima balasan ganjaran kita, baik buruk, baik jahat kita. Haiwan, makhluk-makhluk lain tak ada kan? Jadi itu yang penting kepada kita manusia ini, untuk sama-sama kita pastikan amalan-amalan kita ni baik sentiasa. Kita doakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati ini kita ni tidak berubah tetap dalam keadaan
iman. Sebab tu Nabi ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membalik-balikkan hati kita kan, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, tetapkan hati kita ni, hati kami ni untuk sentiasa taat kan, dan patuh kepada perintah-perintah-Mu ya Allah. Nah, itu doa kan. Patut kita baca setiap kali lepas sembahyang. Ada orang tak nak, nak doa pun tak nak dah kan. Jadi itu pun satu pemikiran juga sekarang ni, makin gawat kita kan. Tak boleh dah nak doa dan sebagainya. Kerana tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat, tetapi Nabi bagi panduan kan. Nabi kata doalah kamu kan. Macam-macam hadis yang menunjukkan ayat-ayat tentang Rasulullah menyuruh kita berdoa. Banyak amalan-amalan selepas sembahyang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita baca selalu itu sebenarnya memang ada panduan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di zaman Nabi tidak diamalkan secara berjemaah macam kita sekaranglah di Malaysia. Itu yang jadi isu setengah-setengah perdebatan di kalangan kita sekarang. Jadi memang nasib umat akhir zaman yang begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi dah sebut dah kan, akhir kita di akhir ini akan berpecah, 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 sehingga kepada perkara-perkara yang kecil pun kita berpecah dan berbahas kan. Akhirnya hilang perpaduan sesama kita dan hilang kekuatan sesama kita. Itu yang paling bahaya. Yang penting ialah perpaduan dan kekuatan kita. Elokkan perbezaan-perbezaan kecil yang berlaku sesama kita, yang akhirnya membawa kepada kemusnahan kita sendiri. Jadi kesimpulannya, hati manusialah yang wajib dibaiki supaya senang menerima apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, demi untuk mencapai kebahagiaan. Jadi yang penting kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, ialah sentiasa memperbaiki hati kita kan? Itu yang penting. Jadi kenalah kita bermuhasabah. Sebab itu dalam istilah kita, sentiasa bermuhasabah. Artinya kita kena cek diri kita sendiri kan? Macam mana hati kita, baik atau tidak. Sebab itu setiap kali kita nak tidur malam kan, kita diminta untuk muhasabah apa yang kita buat pada sepanjang hari kita hidup hari ini kan. Sekiranya baik, kita bersyukur kepada Allah, doa supaya ditambahkan kebaikan. Sekiranya kurang baik, kurang sempurna, kita mohon kepada ampun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperbaiki. Sayyidina Umar ketika wafatnya, ketika dimandi oleh para sahabat, terkejut sahabat sebab tengok, apabila tengok belakang Sayyidina Umar berbekas apa nama, berparut belakang dia penuh dengan parut-parut macam disebat. Maka ditanya kepada anaknya Abdullah bin Umar, kenapa begini jadi belakang ayahanda engkau ni Sayyidina Umar? Maka jawab apa nama Abdullah bin Umar, ayahanda itu apabila nak tidur malam, dia akan bermuhasabah diri kan, sejauh mana amalan-amalan baik yang dia lakukan. Kiranya ada perkara yang tidak elok yang dia lakukan, maka dipukul belakang dia sendiri. Itu Sayyidina Umar dipukul, bukan pukul-pukul ringan macam kita kan. Kalau pukul sikit-sikit tak berparut di belakang kita kan. Ini sampai berparut di belakang, maknanya pukulan yang sangat-sangat kuat oleh tuan tubuh sendiri, bukan orang lain. Itu kehidupan para sahabat dulu. Sayyidina Umar begitu sangat risau, takut amalan masing-masing tidak diterima, takut amalan masing-masing ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sanggup mereka menghukum diri dulu sebelum tidur malam. Tak tahulah macam mana boleh tidur pula lepas itu kan. Tapi kita dengar ramai sahabat memanglah kurang sangat tidur malam. Kita sekarang doktor kata kurang 8 jam tak sihat, betul doktor cakap kan? 8 tidur tak sihat kena 8 jam. Tetapi kalau sahabat dulu
nak ke di medan perang pun disuruh berjaga malam lagi. Tak tahulah macam mana yang betul, kan? Fikir-fikirkan. Jadi sekali ini saja tuan-tuan dan puan-puan, satu hadis cukup lah kan, untuk pagi-pagi ini, kan? Semoga menjadi panduan kepada kita bagaimana apa nama pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hati kita yang menerima ilmu pengetahuan. Ada hati yang menerima dengan baik dan mengajar pula kepada orang, alhamdulillah. Ada hati yang menerima dengan baik dan orang boleh mendapat manfaat daripada apa yang diterimanya itu, dan ada hati yang keras tidak mau menerima, dan itu yang paling rugi dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita mengambil pengajaran daripada itu. Semoga ianya mendidik hati kita menjadi hati yang lebih lunak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi walhamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.